kalau kita mai makan dekat si kada kampung Melayu ni, jangan tinggal lah gulai kepala ikan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Saya di Penang. Ni saya dekat flat Kampung Melayu. Tu di belakang tu. Sini kan ada nasi kandak Kampung Melayu. Jom tapi review tengok. Kena baris dulu ni. Ramai dah ni. Duk Medan sebulan. Lepas tu memang teringin sangat lah nak makan nasi kandak. Tu main cari nasi kandak Kampung Melayu ni. Pagi dia buka lepas subuh tu sampai 1:30. Lepas tu petang 4:30 sampai 10 malam. Okey dah tu. Dah tahu time tu boleh main cari lah masa mana. Ni saya main petang lebih kurang 4:30. Dia buka, baru buka untuk nasi sajalah. Macam roti-roti pun tak ada lah. Daun pun tak berapa banyak sangat. Tapi nampak okey lah. Dia petang-petang ni taklah ramai sangat. Tapi berbaris tu memanglah kenalah juga. Main tengok saya ada apa. Nasi putih, kuah campur, telur dadar, bendi dengan ada ni kepala bawai. Gulai ni yang syok ni, main makan sini. Ni tak boleh tinggal ni. Main kita makan. Teo panas tak siap lagi. Ayat kosong sajalah hari ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Petang ni saya main mana? Main dekat nasi kandak Kampung Melayu. Duk sebulan di Medan tu, amboi mulut ni kira duk nak makan nasi kandak. Jadi balik-balik main ni, carilah nasi kandak di Penang ni. Hari ni main makan dekat nasi kandak Kampung Melayu. Tengok kuah dia ni.
jadinya syok lah. Mai kita rasa lukuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terasa lah rempah-rempah dia tu. Pedas dia tak kuat sangat. Ha, jadi okey lah sini. Tu. Kalau kita main makan dekat nasi kedai kampung Melayu ni, jangan tinggal lah gulai kepala ikan dia. Dia tu mata dia ni syok ni. Ha. Jangan tinggal mata dia dulu. Kepala bawah dia lembutnya. Dia gulai ni bila makan dengan kepala bawah eh. Memang serasi lah. Memang ngam lah. Kepala bawah memang syok lah. Lemak-lemak dia tu. Gulai kepala bawah ni cicang dengan roti canai bersedap ni. Dia sini yang special dia kari dia lah. Kari campur ataupun macam ni kari kepala ikan. Basah rempah dia semua. Satu orang duk main ulang-ulang makan lagi. Tadi dia kira dia saya makan ni telur dadar ni bendi 2 dengan kepala ikan ni 15 ringgit. Memang harga dia lah. Kalau kepala ikan di Penang ni, dia makan nasi kandak di Penang ni dia lebih lagi. Ha, kick dia tu lebih. Pasal memang asal daripada sini. Lepas tu daripada kecil kita duduk makan, kita duduk rasa dah macam mana rempah dia tu. Lainnya kan banyak jika nak jual di tempat-tempat lain, tapi makan di Penang ni macam nostalgia lah. Daripada muda-muda duduk makan sini dah. Ya, tahu dah kari mana yang sedap, kedai mana yang okey, kick punya. Nah, cuba tengok kuah dia. Dia tak likat sangat, dia tak ceroy sangat. Nah, tapi rempah semua sebati. Ha, ni yang pasal ataupun makan sedap ni. Ni, kepala ikan bawah ni jangan tinggal. Nampak habis semua. TO dia tak siap lagi. Tak boleh buat lagi. Ha, hari ni apa? Ayak suam. Alhamdulillah. Buah ya, kena kari dia. Jadi rumusan dia, nasi kandak kampung Melayu ni memang sedap lah kuah dia. Sama saya pula, lalu saya makan apa? Kuah ikan kepala bawai. Nah, ikan apa pun tak apa, kita sebati dengan mulut. Okey, sampai di sini dulu makan nasi kandak kita hari ni. Kalau ada salah dan silap tu, kita maaf banyak-banyak lah ya. Semoga kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum.